Baik, berikut adalah video dokumenter perjalanan ke Gunung Batur pertama kalinya tanggal 22 April 2023. Jam 9 lebih 22 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah berada di lokasi pertama ini, pos 1 Owen House, pos 1 kita Jage Bagus Kenyar. Mungkin beliau sedang lagi preparation pakai kamen sih kayaknya. Ya, pakai kamen. Kayak Sagung namanya. Siap. Tidak usah pakai baju jenderal. Belum apa-apa. Oke, salah satu kan sudah datang. Salah satu peserta kita sudah datang. Ya, ada yang ngikutin aku sih. Mau mulai. Tonen cut di tempat. Ya, masih ada. Tapi coba nih pertama-tama mulai ini. Hebat. Kata-kata pemuka, Bapak. Hah? Linglung anjir. Linglung. Berjumpa. 941. Berjumpa. Sudah di rumah. Muspong lah, sejarah 54 pacet itu loh, aku pikir timbangan. Alright, waktu sudah menunjukkan jam 12.40 tanggal 23 April. Kita menyokongkan untuk mampir sinar ke Alfamart. Oke, okay. Jam 1.25 tanggal 23 April. Oke. Okay. Sama orang-orang lokal ini, Bli, bisa dibantu? Kenapa itu? Why are you running? Oke, okay, preparation pukul 2.42. Kawan, gimana kesalahannya, bro? Agak mual sih. Guys, teman kita kehilangan jaket. Gimana Bang Fahri? Bang Fahri. Bersama tour guide kita Mas Bara. Oh, jadi mungkin kita akan mendaki. Jadi mungkin kita. Jadi mungkin kita gunung. So right now, Titiang sama suami mendaki Gunung Batur. Baik. Ya, karena sudah subuh mungkin agak fucked up. Terkena kan kita. Jadi kita akan mendaki Gunung Rinjani, betul ya? Oke, start perjalanan dari bawah. Gimana, Mas? Wah, luar biasa. Kita lagi di sudah berapa ribu MDPL ya? 5.000 ada ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Wah, konyolnya mau moto dulu loh. Bro, spill outfitnya dong, bro. Dari topi sih berapa nih, bro? Cuma 10.000, Bang. 10.000, oke. Okay. Ya, untuk jaket, outer sih, kayaknya Uniqlo sih ini, Bang. Enggak, Bang. Ini pasti ini lokal brand autentik nih. Ini murah, Bang. Cuma 50.000. 50.000. Berarti ini 60 ya, baru 60. Apa namanya? Pasar Kodok. Oh, 60.000. 60.000. 60.000 jaket celana saya ini. Dalamannya tebal, Bang. Bagus, jaman, Bang. Bagus. Nah, ini kira-kira 600.000 sih, Bang. 600.000. Oke, okay, ya, siap. Kalau sepatu fan udah dari lama, Bang. Dari SMA ini. Sejuta. Ini sejuta lah. Sejuta. Kos, Bang. Kos enggak pakai, Bang. Kos oke. Serot dong, Bang. Serot dong. Yang mahal itu ini. Nah, ini jamnya itu. Ini dong, Bang. Ini jam. Siap. Tapi atas bawah itu berapa? Ya, 10 juta lah ya. Tapi 8.660, Bang. Ya, Cideng. Jadi setelah kita baik, sudah jam 3 pas. Kita sudah berada di 1000 MDPL. 1050 MDPL sih kelihatan. Ah, 1000. Hasilnya sih cocok kan jaket ini khusus Zemir. Gimana Mas Fahri? Siapa Fahri anjing? Oh, enggak salah ya. Gimana kesalahannya? Di 1000 KDBL. Kan 1000 KDBL. KDBL.
kedalaman bawah laut. Yang kita mendalam mendalam laut jadi menyelam ya. Masih tidur dia Patrick. Eh, oh, udah gemeter guys, tunggu ya. Pingsannya non. Baik, live report. Jam 3 subuh. Tanggal 23 April. Kata kaki sih muat rata di sini. Halo. Di tasnya mana, Bang? Mana? Centangin. Oh, centangin. Ulung ya. Sing cocok mah centangin. Siap, Bun. Oke. Sudah keluar bayi ngerokoknya dia, Bang. Bayi ngerokoknya. Mulut. Oke, nampak di sini memang untuk jalannya sedikit terjal dengan bebatuan jadi sedikit licin. Ini jikinya kayak apa? Ini di tas Nendra, tas Nendra. Gimana Mas Bara, kurang lebih perjalanan kita akan kita tempuh berapa jam kira-kira? Cukup beban, karena kita ketahui sekarang anggota kita Mas Ferry. Oke. Tidak bisa. Baru sampai 1500 MBPL sudah. Yang kalian lakukan di sini. Ayo cepat gerak. Ya. Wah. Kira-kira apa sampai sejam ini, Mas Bara? Ya, sampai besok. Sampai besok ya. Inilah ya, Bang Ferry Simbolon. Stop. Gue kena-kena gue mesti lagi. Mantap. Oke. Mulai tuh. Lanjut. Next. Oke. Tendang. Jam 3.08. Kena jalannya lumayan terjal. Semakin ditunggu terus ada kayak. Yuk. Gua cemu. Baru ya. Eh, Owen, ini kan lagi ya? Gimana Bang Misi? Eh, kita pun, yang cuman darah cip, pusing ya, pusing. Enggak, enggak. Udah serang lah di sini. Gimana Bang Fahri? Bang Fahri nampak yang paling excited darinya. Keren sih. Kita break sebentar. Oke, kita rehat sejenak. Lagi sedikit ke pos 1. Sekarang sudah pukul 3.43. Ciao. Oke, kita almost di pos 1. 356, lanjut. Gimana Bang Rizal? Bang Rizal? Bang Rizal? Wih, pas. Bentuk Bang. Gila di Bang Burhan? Bang Burhan. Jadi gimana, Bang? Tadi telah terjadi insiden. Oke. Okay. Teman kita telah kerasukan sosok ranting pohon. Dan dia merasa dirinya seperti ranting pohon. Oke. Okay. Bisa bebas mengeluarkan cairan. Siapa ini? Sampai ranting pohon. Cairan. Kayak gitu aja. Cik penyelam margi dulu nih, Man. Headlinesnya kayak gitu sih. Segera ya. Kerasukan ranting pohon. Clickbait aja. Sana ya? Iya, kesana ya. Lanjut. Oke. Oke, baru kita sampai di pos 1. Ah, kok? Ini gue ninggalin kode mode 1. Hah? Jam 4.03. Welcome to pos 1. Help, buka ke juga sini, Cuk. Shit. Saya ngajak marah, cara nak hilang, Cuk. Kok hilang lu, Bang? Gimana kesan-kesannya, Bang Fahri? Bye. Ingat, Bang. Kemenang, Cuk, Bang. Yuk. Nah, dengan kan bung jam 4. Dulu aku fotonya di sini. Batu berlubang dah. Ini kok 17-17 angin, Pak. Ya, bukit. Wah, kabut sangat tebal. Mantap ya. Oh, papi. Terekam. Kebocor. Ih, sadar.
Ayo. Lepaskan limitermu, Saha. Oke. Eh, Saha apa? Limiter Ake. Limiter Ake harus lepas batu. Oke. Wes, tepat pukul 3.05. Eh, buru sampai puncak. Lempar dulu purusa. Finish sampai ke puncak. Menunggu jam sunrise. Kita main biliar dulu, guys. Kita mengungsi sebentar di base camp. 78. Aduh. Gimana Bang Faisal? Mantap. Iya, buka. Bang Burhan. Tuh. Bang Burhan ya lupa. Aduh. Bang Burhan. Kecapean. Yang buka enggak jauh. Dengan buka. Jangan. Ramadan tutup, Cuk. Waduh. Bukam. Sing ada gitu. Baik. Baik. Tanda tas ini saya kembalikan ke Bapak Owen. Yang ada ciki-cikinya. Silakan dimakan. Silakan. Janur. Handle. Kita unboxing bekal-bekal yang ya tidak berguna sama sekali. Oke, baik. Untuk apa bawa popcorn ke gunung ya? Saya mau nonton Netflix, Pak. Siap. Mau Netflix and chill di sini. Mau nonton Netflix kan? Iya, dia bawa laptop juga. Bawa laptop, Pak. Ada siapa laptop, Pak? Biasa ini kemungkinan ya, boleh. Akhirnya di siang, malu. Pak, nebat dulu. Akhirnya di siang, malu. Boleh. Lasing walek juga. Akhirnya, limit walek-walek lagi di ke MC. Wah, terima kasih Tuhan. Keren kesini bisa. Wah, gimana kesannya Bang? Seru sekali Bang. Awalnya udah pesimis gitu ya Bang ya? Saya pesimis banget sih. Wih, mantap. Ramai. Luarang. Tadi teman saya sedikit pun tidak bisa berbicara. Sempat pesimis ya Bang ya. Matanya gede aja tadi, Cuk. Iya, Cuk. Terus gimana tuh penanganannya Bang? Habis itu kita buat kasih gini. Obat kuat. Ternyata tadi itu obat kuat. Oh gitu. Minumnya obat. Diagnosanya gimana tadi Bang? Minum sih, minum. Diagnosanya mata yang tadi. Mana sih harus kali beli itu sih. Tadi sempat nyari orang pintar betul Bang ya? Katanya yang rescue tuh. Pertama dia panik, tapi ternyata baru sadar. Dia ngantuk tuh Bang. Ngantuk. Bang ngompol ya Bang. Temennya ada itu. Usaha apa? Oh, saya tak ingat kanan sih Bang. Tahu. Mencip pula. Pertama kalian ngorok cu. Tau. Kadan cimu canda kan? Oh, kalian canda. Susah nafas sih. Tak cawang cik itu, cadar cik itu pusing. Bawa blank tu. Kayaknya perasaan cik sebelum pingsan tu. Gimana kesan-kesannya Bang? Masih kayak hijau-hijau tu. Kok bisa hijau? Aku bilang kalau pingsan ada juga kayak hijau, langsung hitam gelap. Panjang langsung hitam. Sangat. Ayo kayak hijau loh, panjang luar kayak. Simpan langsung kayak berem-berem hitam. Pak, itu langsung mati. Coba cik bangun. Kalian pernah pingsan? Oke, masih sentai. Saya tidak pernah. Bang, ternyata yang saya bilang gak kuat, kopong ternyata dia tidak ada mengeluh hari ini, Bang. Woi, ya, kuat dia. Kameramennya, Bang. Woi. Kameramen kuat. Kameramen selalu selamat, Bang. Kameramen selalu selamat di segala medan ini. Oh, iya. Jadi makan, makan dulu makan. Ya, bukan inilah. Kayaknya santai gitu ya. Yuk, kita menikmati bayu kasir, bayu kasir. Drone-nya aktif lah. Woi, itu all out lah. Aduh, Vincent, sakit banget di sini, loh. Sing, punya Ci jalan-jalan semua. Kali kumum naga, kali lembah, habis itu kali serot-serotan, baca itu. Sing, besok nih, turun pasti Ci bangun, sakit banget sih. Sing, si Ci kan sakit. Iya, lo coba. Tapi emang gaya? Hasil emang gaya, Bayu. Oh, dalamnya itu. Ci, tenang. James Manister, malah saya cari nyandu. Siap. Ini kerauan. Siapa penanganannya bener? Kira-kira cuma dia kerauhan gitu. Wen, jeduk gak dong serangan. Kayak kerauhan, kayak mirip kerauhan aja. Saya napas gitu langsung. Ini pikir kesurupan ranting gitu. Ngereh-ngereh lu. Ya ngereh. Limanya pake ini. Jeduk gini, wabak. Oke. Nah, ini. Muka-muka linglung aja. Ini sisi. Tidak lucu. Alright, jam 6 pas di puncak Gunung Batur.
Oke, pemandu acara kita mulai. And ya, kita sudah berhasil sampai di within puncak Batur. Dan bro, kameramennya bertanya mana gunungnya. Iya. Oh ini ternyata bang. Ini sorry bang. Oke. Gila kabut. Menunggu matahari terbit. Cop. Oh, gimana Bang Fahri? Mantap. Siap. Cosplay dagang stroberi ya. Cosplay dagang stroberi. Jangan. Lewat kabut yang ini. Masih ya. Lagi cek lokasi untuk sepinya gimana hasilnya? Profitnya bisa, marginnya bisa turun saat lebih tinggi. 1000 poin, 2000 poin. Oke. Terus ini bagus sih posisi ATM gitu, ATM galeri. Ini kita bakal bikin ATM center. Habis itu kita pakai outlet. DJS di sana tuh bagus sih DJS. Jadi nasabah antre di sini sih. Di kawah ya. Agak ngawur. Sama ngantri di sini. Ini lihat, ini tuh sama kita. Ini tuh sama sampelnya. Oke lanjut. Setelah 1 jam menunggu akhirnya ke matahari terlihat. Ya, walaupun tidak dapat momen sunrise, but at least dapat sedikit view gunung. Oke. Up. Oke, perjalanan balik. Ini berbahaya. Wow. Sorry bro, mana bakat kisidang? Sap. Lepas ini parkir. Apa cuaca? Gimana nih bang? Ini jalur apa namanya bang? Punggung Naga betul? Iya, Punggung Naga. Siap. Jadi di sebelah sini kawah. Jangan ganggu. Dan sini pinggiran gunung. Landscape ini. Tapi sih selesai. Rancang ini endon. Oke, dok, dokumen saya. Ngerekam saya entar. Mea, sekalian agak. Oke, okay, kita sedang taking drone session bersama anak jemer. Mumpung cerah. Thank you.
teman. Serem ya. Alright. Kita sedang berada di jalan apa Rani, Cok? Punggung Naga. Punggung Naga. Area lumayan terjal. Oke, kita sedang berada di jalur balik dari Gunung Batur. Punggung Naga. It's called Punggung Naga. Ya, lumayan ekstrim sih. Jalannya cuma cukup lihat satu orang. Kita Bang Ferry, Bang Ferry. Bang siapa namanya? Bang Farhan. Burhan dan Farhan. Sudah mulai gemetaran. Oke, lanjut. Right. Transition part 3. Oke, this is last track. Jalan balik dari Gunung Batur. Gimana, Bang? Main ski. Oke, ini merupakan salah satu trek balik yang rekomend di Gunung Batur. Gimana, Bang? Lah, yakin. Oke, kita chill sebentar. Jadi, Mas Fahri, jadi untuk jalan balik ke dari Gunung Batur ini sebenarnya ada berapa trek sih, Bang? Sebenarnya ada banyak jalan sih menuju Roma. Jadi ini paling rekomend dengan view jalan. Ya, kalau nggak ada yang kerauhan, nggak ada yang dramatik, itu rekomend banget sih. Siap. Bang setaki nyempat aja. Ini orang-orang gila ya. Oke. Terima kasih guys atas kerja keras dan kerja samanya. Dimulai dari kemarin kita jam 10 malam ya berangkat ya. Sampai sekarang sudah jam 10.30. 12 jam perjalanan. Walaupun ada banyak rintangan dan masalah dalam perjalanan, tapi kita bisa. Baik, apa yang bisa kita petik? Jangan makan es krim durian 2 kali. Siap. Jam 3 subuh. Okay, highly noted. Okay guys, see you di next trip.